Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan berbagi informasi tutorial perbanyak subscriber. Nah, upload video secara rutin. Nah, kita kalau mau memulai harus kreatif dan produktif. Maka akan semakin banyak pula penggemarnya. Hal ini terjadi karena pengunjung akan menunggu video-video kita, apalagi kalau jumlah subscribernya mulai banyak. Jangan sampai disia-siakan. Terus tambah kuantitas dan intensitas unggahan videonya dengan tetap menjaga peraturan dari YouTube. Itu tidak boleh mengcopy, tidak boleh yang mengambil hak kita milik orang lain seperti musik atau video itu. Hati-hati. Kemudian, dua, manfaat trending. Manfaatkan trending untuk membuat video. Biasanya konten yang viral adalah konten trending seperti lagu baru minggu ini layak tonton, kemudian film. Tapi hati-hati, jangan filenya itu jangan ngambil biasanya. Ya, itu harus dibuat video sendiri seperti di cover. Nah, kemudian film juga nggak boleh ngambil dari file milik orang atau yang sudah punya hak cipta dan semacamnya. Biasanya video ini akan banyak dilihat meski bersifat sementara atau tidak bertahan lama. Kamu bisa membuat video mengenai trending dengan merekam peristiwa yang terjadi di sekitarmu. Kemudian yang ketiga, sebarkanlah link video ke berbagai media sosial dan situs website advertising. Banyak mungkin meng-share ya. Kemudian yang jangan lupakan SEO. Bagi mereka yang sudah tenar, menerapkan SEO YouTube mungkin tidak terlalu penting karena sudah banyak subscriber. Maksudnya mereka yang sudah banyak itu sudah banyak subscriber setia yang akan langsung menyerbu video mereka. Tapi untuk kita yang baru saja berkecimpung di dunia YouTube, fokuslah pada SEO lebih dahulu. Mulailah dengan membuat judul dan deskripsi YouTube sesuai dengan penelusuran yang sedang dicari. Jadi judul, kemudian deskripsinya dan isi videonya itu harus sama. Kemudian tag-nya itu harus sama juga dan sebanyak mungkin membuat tag. Dan yang kelima, pelajari dan aplikasikan tips dari YouTube. Perlu kita ketahui pihak YouTube sudah menyediakan berbagai tips-tips agar setiap orang bisa sukses di media sosial ini. Banyak tutorial membuat video berkualitas dan kiat meningkatkan jumlah pengunjung. Untuk mendapatkannya, kamu bisa mengakses menu yang ada di dashboard. Pelajari dengan baik dan praktekkan. Saran dari kita, caranya buka Google, kemudian tulis YouTube Desktop, login otomatis. Nah, setelah itu ada beberapa menu. Nah, kemudian sebelah kiri ada video. Tab video itu diklik, kemudian diedit, pilih video diedit. Nah, setelah diedit itu banyak di sana. Nah, info dasarnya itu ya, tagnya itu sebanyak mungkin buat tag, kemudian terjemahan bahasa asal ke bahasa yang akan terjemahkan, kemudian setel lanjutan, ini yang paling penting. Setelah setel lanjutan dipilih beberapa konten yang komentar untuk semua orang, kemudian duanya lokasi tidak pernah disiarkan, dipilih itu tidak pernah disiarkan di Amerika contohnya, kemudian kategorinya hiburan atau berita, kemudian bahasanya, tanggal pembuatannya, dan simpan. Kemudian keenam, nah ini terjemahkan videomu. Nah ini harus diusahakan terjemahan dari bahasa asal ke bahasa yang lain serta bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu di semua negara pasti dipakai bahasa Inggris. Kalau Indonesia saja itu kemungkinan kecil.
Mungkin nampak sebagai hal sepele, tapi kamu pikir-pikir lagi ya, ini bisa jadi sangat menguntungkan. Lihatlah di analitik dari mana saja penonton video itu berasal, kamu adalah salah satu. Kalau ada salah satu negara Eropa atau Amerika, maka memasang terjemahan sangatlah disarankan. Kalau merasa kesulitan, setidaknya kamu menerjemahkan satu video yang jumlah viewernya paling banyak. Nah, itu. Selanjutnya, menggunakan Ad Manifest. Kalau ini adalah agar subscriber mau cepat bertambah, caranya didaftarkan emailmu lebih dahulu agar bisa login ke Ad Manifest, lalu klik Ad Site atau Page dan isilah kolom-kolom yang tersedia, lalu save. Selanjutnya kamu bisa kembali ke YouTube dengan melakukan setting. Buka channel setting dan pilih opsi advance. Lalu scroll ke bawah untuk mencari opsi don't display the number of people subscribe to my channel. Tekan dan save. Setelahnya kamu tinggal melihat jumlah subscribermu meningkat. Apakah cara menambah subscriber YouTube di atas sudah siap kamu eksekusi? Nah, intinya membangun sebuah channel itu bukan hal yang mudah dan kamu harus menerapkan beberapa strategi step by step, tidak langsung banyak. Harus sabar dulu. Dan terakhir, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Semoga bermanfaat. Dan semoga sukses.